air terjun. Ini kayaknya ada yang mau dibuat mandi dalam tanda kutip gitu deh. Mungkin buat semacam pengasian-pengasian gitu. Airnya ternyata nggak begitu kenceng. Itu. Ntar gua zoom dulu ya. Ke sungai aja yuk. Ngebasin. Kita mau ke sungai dulu deh. Lewatnya lewat mana lah situ? Enggak. Oh, ada guanya itu ternyata. Apa? Gua. Mau buat itu kali. Itu di situ ada guanya. Ntar gua mau liatin. Tuh. Itu guanya. Kita mau ngeliat sungai deh. Karena airnya lagi nggak keluar. Nggak jadi. Tak kira airnya bakalan kenceng. Ternyata nggak keluar juga. Ini air sungai kok warnanya begitu? Bagus ya? Hah? Bagus. Ini sungainya. Ini banyak ikannya apa ya? Kok gerak mulu? Ini. Mending. Rekam. Mau kesini dulu deh. Ini kayak sungai di masa lalu ya. Kayak sungai zaman dulu banget tuh, kayak yang di film-film. Ya. Kita bakal. Ini sungainya bening banget, warnanya hijau. Walaupun air terjunnya nggak begitu banyak airnya, nggak keluar banyak, tapi sungainya lumayan tidak mengecewakan. Ini arahnya sampai ke situ. Busu sampai bening banget itu. Sampai mantul. Ini kita melamain ke sungai. Nih. Air dari wah, hampir gua kepleset. Air dari itu. Dari air terjun. Itu air terjunnya kelihatan dari situ, kecil yang di sebelah sana. Bagus. Bentar mau tak foto ah. Ini pemandangannya. Itu dari arah air terjun tadi. Kita mau jalan ke atas. Ini kayaknya gardu pandang juga. Tadi di situ ada gardu pandang, cuman lebih bagus. Ini mungkin gardu pandang yang lama kali. Jalannya kalau musim hujan lumayan. Naik ke atas. Oh, ini udah ya. Sampai sini doang. Ini kayaknya mayat capek. Ketawa gak pernah olahraga. Oh iya bener, ada gardu pandang loh. Tahu gitu bawa roti tadi. Rotinya ketinggalan di motor deh.
sini aja ya. Ini juga bisa gardu pandang ya. Iya. Au. Reset. Lumayan. Oh iya. Yuk kita perlihatkan dari sini kayak apa penampakannya. Oh, indah sekali.